Nah, Anda sudah menyaksikan unboxing mixer digital Asley F16 Rack. Terima kasih Anda sudah setia terus di channel saya, Johnny Marbun Channel. Kali ini setelah kita unboxing mixer Asley F16 Rack, kita akan coba mengulik dalamnya. Saya akan paparkan kepada Anda cara pemakaiannya, mulai dari sistemnya sampai dengan cara dan fitur-fitur yang bisa digunakan untuk mixer ini. Oke, stay terus ya teman-teman ya di video ini ya. Pokoknya klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke mixernya. Mari. Langsung aja untuk tahap awal, teman-teman bisa menentukan outputnya untuk master. Kita bicara master dulu ya, untuk FOH kita bisa menentukan di outnya out 1 sampai 8 seperti ini, tapi biasa defaultnya output L dan output R, ada output 7 dan 8. Oke, kita coba dulu nanti mikrofon di mix 1 ya teman-teman ya. Nah, nanti di sini kita coba mikrofon. Oke, langsung ya teman-teman, kita putar ya. Baik teman-teman, sekarang kita sudah di depan unitnya. Ini tampilan depannya. Tadi kita sudah mencolokin output 78 master L dan master L. Lalu mikrofonnya kita coba di mix 1. Oke, untuk tahap awal teman-teman masuk dulu ke sistem. Nah, di sistem ini ada FX assign, ada output patch, ada define layer, dan ada mute group. Kita arahkan dulu output patch. Nah, di output patch ini kita bisa arahin out 1 di out berapa. Ini teman-teman perhatikan ya, AUX 2, AUX 3, dan sampai ke master L. Tadi kita master L-nya kita masukin ke output 7, kita tekan master L ini, lalu kita tekan output 7. Nah, lalu master R-nya kita tekan output 8. Artinya untuk master L dan R ada di out 7 dan 8. Ini tahap pertama ya teman-teman ya. Nanti untuk tahap berikutnya seperti output 1 sampai 6 ini masih kosong, teman-teman bisa arahin di sini ya, kemana arahnya, apakah Anda mau ke AUX 1, AUX 2, AUX 3, AUX 4, grup 1, grup sampai grup 4, bebas teman-teman bisa mengarahkan di output patch ini ya teman-teman ya. Baik, yang berikutnya kita masuk ke layer. Jadi karena ini rack ini tidak ada fader, Anda bisa pencet ini master, ini diarahkan sampai dengan full. Ini teman-teman ya, ini artinya master ini adalah sama seperti layer. Nah, ini indikator lampunya. Lalu Anda bisa ke out. Sini ada out. Nah, sini ada out teman-teman.
sini Anda bisa arahkan 7 dan 8 dan sini masternya arahin ke 10 dB. Ini untuk output ya teman-teman ya. Lalu kita ke input tadi, input 1. Ini adalah fadernya untuk input 1. Nah, di sini kita bisa coba. C1. Oke, di sini kita bisa tekan. Kita bisa arahin di sini ke master output. Kita bisa tambahin gain di sini. Baik, kalau gainnya sudah oke dan equalizernya kita bisa mainin di sini. Ini untuk mikrofon tadi. Kita bisa tambahin high di sini. C12 C12. Lalu untuk middle-nya ada di sini. C12 H H C C. Ini ada low-nya. C12 dan ini ada sub low. Hey C. Baik, hitung yang berikutnya. Ini ada kompresor. Teman-teman bisa mengaktifkan di sini. Kita kompres seperti apa? Kita mau threshold di berapa, attack, hold, release, dan reach-nya berapa. Ini kita bisa gunain di sini ya. Oke, kita bisa gunakan dulu. Lalu tahap yang berikutnya, kita mau masukkan efek. Nah, tentukan efeknya di berapa. Nah, di sini kita bisa menentukan efek. Contoh, saya masukin di grup 1 untuk efeknya. Saya akan aktifkan efeknya di sini. Tahap yang pertama, Anda tekan untuk mengedit efek. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini. Ini adalah untuk settingan efek. Nah, di sini ada frekuensi rendah dan frekuensi tingginya. Kita bebas menggunakan, dan di sini ada FX preset. Kita bisa break hall, warm hall, break room, break plate, dan warm plate. Kita coba break hall. Oke, sekarang kita sudah aktifkan efeknya, sudah setting efek. Tinggal ini kita main di EQ. Efeknya kita mainin untuk equalizernya. Efek kita coba di sini, lalu kita coba tes. Nah, di sini teman-teman artinya efeknya sudah aktif untuk mic 1 dan untuk input yang mana Anda mau masukkan efek. Ini seperti ini contoh. Baik teman-teman, di sini sudah saya paparkan cara penggunaan awal mixer ini, penggunaan memakai mikrofon. Nanti kita coba input musik seperti apa. Yang penting adalah tahap awal Anda bisa menggunakan mixer ini, mixer Asley F16 Rack. Oke, stay terus teman-teman ya. Ini untuk tahap pertama. Nanti tahap berikutnya Anda tunggu lagi video-video berikutnya dari saya. Pokoknya jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Oke teman-teman, stay terus di video saya, jangan kemana-mana ya. Oke, sekarang kita colokin, kita coba tes musik ini ya.
coba colokin untuk musik. Kita colokin di input 2. Kita bisa naikin gain-nya. Oke, nice. Dan untuk master juga kita bisa bikin master. DJ Elmer Remix. Coba kita coba EQ-nya, kita coba high. Teman-teman, sekianlah review saya tentang cara awal penggunaan mixer digital asli F16 Rack. Jadi untuk tahap awal, part 1 ini seperti ini dulu. Nanti Anda tetap stay untuk part berikutnya, penggunaan yang lain. Pokoknya stay terus, jangan sampai lupa klik subscribe. Dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan video berikutnya dari saya, teman-teman. Oke ya, selamat berkarya buat teman-teman.